Salam Merata Kebi TV, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Hari ini tanggal 16 Desember 2020. Empat belas hari lagi menjelang akhir tahun 2020. Kami dari redaksi Warta Kipi mencoba merangkum berita-berita yang menurut kami yang menonjol selama tahun 2020. Kami akan mencoba merangkum berita menonjol itu, ternyata ada tentang berita narkoba yang hampir setiap bulan, walaupun dalam kondisi coronavirus, jumlah kasus narkoba dan tangkapan narkoba yang dilakukan oleh kepolisian wilayah Polda Kepulauan Riau, baik yang ada di Kota Batam, di Karimun, maupun di Kota Tanjung Pinang, berhasil menangkap dalam jumlah yang cukup besar. Kita mulai dari data yang kami publikasi di website Warta Kipi TV. Pertama, tangkapan pertama yang terjadi di kurir 1 kg sabu dan ganja oleh Direktorat Polda Kepri pada 9 Januari 2020. Nanti kita akan screenshot kasus ini, kita sambil melihat di handphone ya, tampilan beritanya. Mungkin videonya cukup panjang, kita akan beri kesimpulan terakhirnya nanti seperti apa. Subdit 2 Direktorat Narkoba berhasil mengamankan kurir narkotika di Simpang Gelayel, Kota Batam. Proses penangkapan dipimpin oleh AKBP Rama Patara. Dan pengembangannya sendiri, kasus ini dijelaskan selain bisa menangkap 1 kg sabu, juga tersangka juga memiliki dan menanam ganja, ya, daun ganja. Oh bukan, maaf, menyimpan narkotika jenis ganja seberat 43,55 gram. Itu yang terjadi di Batam pada bulan Januari yang kita mulai kasus sendiri. Kasus yang kedua pada bulan Januari juga, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri juga berhasil mengungkap kasus narkoba jenis ganja, gabungan sabu dan pil ekstasi. Kali ini jumlahnya cukup banyak juga. Di sini dijelaskan ditemukan daun ganja dalam kemasan lakban sebanyak 43 kg. Kemudian ini ekspos yang sebelumnya ditemukan gabungan dari total daun ganja itu mencapai 5,8 kilogram, tepatnya 5,827,42 gram dari 3 orang tersangka. Jadi yang menarik kasus ini, untuk pil ekstasi sendiri ini sepertinya kayak bandar ya. Total disita yang diamankan sebanyak 928 gram sabu. Untuk sabunya, jadi kalau ganjanya 5,8 ya, apa tadi berapa? Ya 5,8, sementara sabunya sebanyak
900 bercampur 928 gram dan eksesi jumlahnya hampir 1000 butir eksesi, tepatnya 952 butir. Nah, itu yang terjadi di bulan Januari. Ada dua kasus menonjol di bulan Januari. Kita akan lihat kasus yang di pada bulan Februari. Dan pada tanggal 29 Januari 2020, Polres Anambas juga menangkap 3 orang penyalahgunaan narkoba. Tapi jumlahnya tidak banyak. Tapi memang di wilayah yang paling terluar di Indonesia ini, kasus narkoba juga ada. 3 berita yang di bulan Januari. Kita akan masuk ke Februari. Ya, di awal Februari sendiri dimulai dengan juga kasus di narkoba, mungkin perkembangan sebelumnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Anambas ungkap 3 kasus diduga pelaku tindak pidana jenis sabu. Barang buktinya sih ya sekitar 2,6 gram. Jadi enggak tahu ya barangnya datang dari mana, mungkin tentu kasus ini sudah proses. Tapi kita akan lanjut saja kepada kasus Februari yang lainnya. Nah, pada bulan Februari sendiri di Kota Batam, di markas Polda Kepri, tepatnya Wakapolda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri pimpin pemusnahan narkoba dengan 17 orang tersangka. Total, ini kita bacakan, sebanyak 24.966,9 gram, berarti sebanyak 24, hampir 25 kg sabu dan 30.780 butir ekstasi serta 5.155,42 gram, berarti 5,1 kilo ganja dimusnahkan pada tanggal 11 Februari 2020 dari 17 orang tersangka. Tersangka sendiri terdiri dari warga asing 2 orang, tersangka warga Indonesia sebanyak 15 orang, dan berdasarkan laporan polisi surat keterangan sitaan Kejaksaan Negeri Batam maka dilakukan pemusnahan ini. Sebagian tersangka, ya seperti tadi, adalah warga Indonesia, patut prihatin ya dengan jumlah ini, kata Wakapolda. Di mana kasus sendiri berawal 7 laporan polisi dengan rincian tersangka berasal dari Kabupaten Bintan, tepatnya warga yang tinggal di Desa Mantang Riau, Desa Mantang, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan. Di sini kemudian yang untuk kita lanjut aja bisa nanti pemirsa kita kasih screenshotnya atau bisa langsung cek ke website KTP. Ancaman hukuman rata-rata hampir untuk tersangka ada yang kurang 5 tahun dan paling berat 20 tahun. Dan juga bagi yang membawa kedapatan sabu cukup banyak, diancam juga tersangka dengan ancaman seumur hidup dan hukuman mati. Itu yang di awal di tanggal 11 Februari 2020. Dan setelah berlalu pengumuman 17 ekspos, 17 tersangka, pada bulan Maret, lagi-lagi Polda Kepri dengan tim jajarannya berhasil mengamankan 3 orang. Mungkin kurir yang membawa sabu sebanyak 524,71 gram. 3 orang tersangka ini diamankan
saat kedatangan di dan saat dan pemeriksaan di pelabuhan Peri International Batam Center yang di belakang saya ini. Jadi kenapa kita bikin video di sini? Memang sebelah belakang kita itu adalah Singapura, Malaysia sebelah sana. Ya. Kita melihat, memantau bagaimana barang-barang itu bisa masuk dari sebuah hotel ini. Nah, itu di bulan Maret, tanggal tepatnya 6 Maret 2020, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri memusnahkan barang bukti sebanyak 524,7 gram. Itu judul yang kita tampilkan di Reserse Polda Kepri. Dan selanjutnya di Kabupaten Natuna, tepatnya di lapangan udara Raden Sajat Natuna, digelar penyuluhan bahaya narkoba dan tata tertib lalu lintas. Nah, memang asosiasi narkoba ya di Natuna berjalan itu pada tanggal 13 Maret. Kasus tidak ada. Selanjutnya di Satreskrim Polres Lingga juga sosialisasi pencegahan virus corona berbarengan dengan penyalahgunaan narkoba. Memang ini sudah mulai di bulan Maret muncul positif-positif narkoba COVID-19 di Kota Batam dan di sejumlah kota termasuk di Karimun dan di Tanjung Pinang pada bulan Maret. Jadi pencegahan itu di bulan Maret mungkin karena masih COVID pertama, bulan pertama kasus narkoba belum muncul, tapi sosialisasi dilakukan. Namun di pada 19 Maret 2020 Polres Karimun berhasil menciduk oknum ASN ya, terlibat penyalahgunaan narkoba sejenis sabu, katanya sih pengaruh dari bercerai. Ekspos pada 19 Maret 2020. Berita ini judul yang kita tampilkan di Warta Kepri. Tidak tahu, tapi paling mungkin kalau ASN berarti dia pengguna ya. Dan selanjutnya, nah ini di wilayah Lingga, setelah beberapa kali sosialisasi ternyata kita masuk di bulan April ya. Selama sepekan, Polres Lingga berhasil ungkap 3 kasus peredaran narkotika. Jadi judul yang kita bikin ini tidak menjelaskan banyak, mungkin bisa pemirsa lihat jumlahnya. Biasanya kalau kami Warta Kepri bikin judul selalu di atas itu menampilkan jumlah dan kronologisnya pasti di dalam berita. Ya, di bulan April, bulan kedua pandemi COVID. Nah, di menjelang akhir bulan April, saat lagi aktif-aktifnya kepolisian melakukan himbauan sosialisasi bahaya COVID, dan pada tanggal 20 April 2020 Tim Res Narkotika Polda Kepri amankan 4 pemilik ganja seberat 6 kg di Pelabuhan Sekupang. Jadi memang 6 kilo banyak itu. Ya bisa jadi ini kalau bicara ganja mungkin wilayah Sumatera Darat, daratan Sumatera, misalnya seperti dari lingkarannya itu, bukan talinya itu mulai dari Aceh mungkin ke Medan baru ke wilayah dan Riau, dibawa melalui kapal-kapal Pelni, mungkin kapal-kapal feri ya. Berhasil ditangkap 6 kilo pada tanggal 20 April 2020. Dan pada 24 April 2020, BNN, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri, musnahkan sebanyak 11 kilo
maaf, 11,75 gram narkoba jenis sabu dari penindakan lokasi berbeda. Maaf, kita akan coba klik apakah ini jumlahnya, kenapa BNN kami kasih salah judul. Iya. Wah, salah. Ternyata memang 11 kg sabu, pemirsa. Kita akan revisi judulnya lagi nanti ini. Kita minimal langsung dipimpin oleh Kepala BNN Kepri, dipimpin didamping Kepala Pengadilan dan Direktur Bandara Hang Nadiem. Kepala BNN Kepri Richard Nenggolan, Brigjen, mengatakan bahwa berawal dari hari Rabu tanggal 4 Maret di Bandara Hang Nadiem Internasional, petugas Bea Cukai berhasil mengamankan satu orang dengan istilahnya, wah ini calon penumpang maskapai penerbang tujuan Surabaya. Wow. Berita ke bawahnya bisa pemirsa lihat, cek nanti di Warta Kepri. Dan memasuki pada bulan Mei, tanggal 12 Mei tepatnya 2020, Polda Kepri mengamankan pedagang sayur jodoh yang menyimpan 25,52 gram sabu. Pertanyaannya, pedagang sayur ini jual sabu, apa gunanya? Pedok kali ya. Nanti sabunya dikasih, sayurnya dikasih sabu dikasihnya sayur ya, sayur dikasihnya sabu kali ya. Ya. Pedagang sayur pada tanggal 12 Mei 2020. Jadi memang saya sendiri belum pernah menulis buku tentang awas narkoba di sebelah Anda. Selamat itu. Lanjut di pada bulan Juni, Direktur Polda Kepri lagi amankan dua warga Tiban pemilik sabu seberat 816 gram pada 10 Juni 2020. Disimpan ya, warga ini warga Tiban Maseba. Kemudian warga Patang Lestari ya. Jadi dia memang tersangka ada tinggal di Tiban, kos-kosan ya. Itu di bulan Juni pada tanggal 10. Apakah memang kasus narkoba ini ada setiap bulan di daerah lain atau memang di daerah perbatasan ini yang menonjol? Nah, ini yang cukup besar adalah yang menjadi perhatian dari kita. Pada tanggal 10 Juni juga, pihak TNI AL mengamankan 3 orang nelayan yang sebagai kurir narkoba internasional. Expo sendiri dihadiri oleh Bupati Karimun waktu itu, Pak Anwar Rafiq. Yang menjadi keresahan dari Bupati adalah 3 nelayan ini. Tiga nelayan ditangkap oleh tim Fleet One Quick Response F1QR dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun. Nah, barang bukti sendiri yang diamankan, videonya juga ada, hampir 2 kg sabu nelayan terlibat narkoba. Itu dulu pemirsa, nanti kita sambung lagi video 20 menit untuk sesi yang kedua. Ya, jangan lupa like dan subscribe.
Kita akan sambung ke berita hasil penangkapan yang di akhir bulan Juni sampai Desember 2020 yang jumlahnya makin besar. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.